Persib Bandung kembali mendatangkan satu pelatih asing di tengah kompetisi Liga 1 yang sedang berjalan. Dia adalah Goran Paulić, pelatih asal Kroasia yang akan membantu pelatih kepala Bojan Hodak. Goran Paulić pun sudah hadir dalam sesi latihan Persib yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung, Teddy Cahyono, kehadiran Goran Paulić tidak lepas dari rekomendasi Bojan Hodak. Sesuai rekomendasi Coach Bojan, dia akan bertugas sebagai asisten pelatih. Pria berkacamata itu pun berharap kehadiran Goran Paulić bisa membantu Bojan Hodak dalam meracik tim Persib Bandung di sisa laga kompetisi. Sementara itu, Bojan sendiri menjelaskan bahwa kehadiran Goran Paulić bertujuan untuk membantunya mengasah lini depan Persib Bandung. Pengalaman Goran Paulić sebagai striker dan pernah menjadi top skor di Singapura dan Hong Kong bisa bermanfaat bagi David da Silva dan kawan-kawan. Sebagai pemain, dia adalah seorang striker dan menjadi top skor di Singapura dan juga Hong Kong. Pengalamannya sebagai pemain penyerang akan membantu tim terutama dari kemampuan individual. Dengan hadirnya Goran Paulić, Persib diharapkan lebih tajam lagi untuk membobol gawang lawan tuntasnya. Persita Tangerang akan meladeni lawan tangguh pada pekan ke-14 Liga 1 musim ini. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu akan dijamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jelang lawatannya ke Kota Kembang, Persita dihadapkan dengan sederet pekerjaan rumah yang sedang disorot oleh pelatih Divaldo Alves. Salah satu yang disinggung pelatih berkebangsaan Portugal itu adalah kegagalan para pemain Persita memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Divaldo melihat kekurangan tersebut saat Persita menang atas Dewa United pada pekan ke-13. Tapi masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan, ada banyak yang perlu dipersiapkan dan tentunya diperbaiki. Sebenarnya ada banyak peluang emas saat menghadapi Dewa United. Tapi mental tim adalah mencari kemenangan pertama. Setelah kalah beberapa kali, kepercayaan diri pemain hilang sedikit. Tapi seperti yang saya bilang, dari pertama saya datang, saya ingin memperbaiki mental dan penyelesaian akhir. Ini lebih dari mental, kita akan terus memperbaiki ke depannya. Dan perubahan serta penyelesaian akhir tuntasnya. Kehadiran Ramadan Sananta di skuad Indonesia U24 Asian Games disambut positif oleh Rahmat Irianto. Sananta tiba di Cina pada Selasa 26 September dan ia langsung bergabung dengan skuad Indra Safri setelah Indonesia memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Menurut pemain bertahan Persib Bandung, Rahmat Irianto, kehadiran Ramadan Sananta bisa membantu lini serang pasukan Garuda saat menghadapi Uzbekistan pada Kamis 28 September. Kehadiran Ramadan Sananta menurut saya sangat membantu karena kemarin kita kehilangan sosok striker. Saya dan rekan-rekan yang lain tentu akan mendukungnya. Sementara itu, Ramadan Sananta sendiri mengaku siap 100% melakoni laga di babak 16 besar Asian Games. Saya harus siap 100% karena kalau kita dipanggil, harus siap memberikan segalanya. Senang juga akhirnya bisa bergabung dengan teman-teman di timnas. Pemain Persis Solo ini berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Doakan kami supaya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terutama untuk saya agar bisa memberikan 100% tuntasnya.